Di video ini saya akan mengkomparasikan dua buah crimping plier. Yang pertama dari Clarus 10 dengan seri HS11016, kemudian yang kedua dari brand Inco dengan seri HR CPL1506. Sensasi grip pada keduanya sama-sama renyah dan menyenangkan. Untuk proses pengupasan kabel saya percayakan kepada automatic wire stripper dari Beren BT1192. Percobaan pertama menggunakan skun jenis non-insulated dengan ring ukuran 1,25 sampai dengan 2,5 mm. Perbedaannya terletak pada hasil krimpingan masing-masing tang, di mana Clarus 10 lebih identik kepada titik yang terpusat, sementara untuk Inco dia lebih memanjang. Percobaan kedua menggunakan skun jenis insulated dengan ukuran 4 mm. Dan hasilnya sama dengan percobaan pertama, di mana Clarus 10 memiliki titik yang khas di mana bebannya terpusat, sementara untuk Inco dia lebih memanjang. Silakan perhatikan dengan seksama pada hasil krimpingan yang didapat pada kedua tang ini. Namun demikian, meskipun hasil krimpingannya berbeda, tetapi keduanya memiliki beban atau kuat tarik yang sama-sama kuat. Percobaan berikutnya dilanjutkan dengan kabel berukuran 4 mm, kemudian masih dengan skun yang sama berjenis insulated dengan ukuran 4 mm. Dan hasilnya tetap sama, mereka tetap mempertahankan karakteristik produk mereka masing-masing. Percobaan terakhir yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan kabel berukuran 6 mm dan dengan jenis skun yang sama, jenis insulated berukuran 6 mm. Dan ini adalah review hasil krimpingan dari masing-masing tang yang sudah dilakukan percobaan selama